Sejahtera Malaysia. Salam Sejahtera Malaysia. Selamat petang. Selepas sahaja selepas sahaja peguam bela Najib Razak memohon menarik diri kerana mereka dah tak boleh buat apa lagi dah uh, kerana tidak ada cukup masa sebenarnya. Sebenarnya mereka tidak bersedia. Itulah uh, alasan yang diberikan mereka tidak bersedia tetapi malangnya ditolak oleh hakim. Mahkamah menolak dan mengatakan mesti menjadi peguam bela Najib. Akhirnya Najib mengungsikan perasaannya. tuan, -tuan dan puan Najib Razak berkata, hal yang malang saya saya dibiar tanpa peguam bela, kata Najib Razak. Pertama, dengan membaca tajuk itu, saya nak tanya Najib. Sebelum dia pilih, sebelum dia ganti peguam dia, dia ada fikir tak benda nih Pertama. Kedua, dia betul-betul yakinkah Permohonan dia untuk ditangguhkan itu diterima sehingga dia sanggup ambil risiko ha, benda ini berlaku. Dan ketika peguam belanya kata kalau ini tidak ditangguhkan kami nak tarik diri apa perasaan Najib Razak. Inilah perasaan, inilah natijah, inilah dia punya kesan, inilah yang telah diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan Malaysia. Kerana sudah pun ditetapkan itu tempo sudah ditetapkan. Jadi, uh, risiko risiko dialah apabila Najib Razak yang mengubah uh, mengubah dia punya peguam. oke, okay, tuan-tuan dan perempuan hal yang malang saya dibiar tanpa peguam bela kata Najib Razak. Najib Razak menyamakan keadaannya kini seperti tanpa peguam bela. Walaupun Mahkamah Persekutuan hari ini menolak permohonan peguamnya Hisam Teh Potek untuk menarik diri daripada perbicaraan. Kawan saya kata tadi teknik Najib memakan diri sendiri. Apa yang Najib Raza buat? Memakan diri sendiri. Katanya itu adalah hal yang malang dan saya tidak dapat menghujahkan pembelaan saya. Dakwa bekas Perdana Menteri itu. Dia berkata permohonan Hisham untuk menangguhkan perbicaraan bagi mendapatkan pembelaan yang sewajarnya juga tidak dibenarkan. Saya pikir ini pembelaan sewajarnya lah. Ah, sudah okey, Ha. Ah. Katanya saya kini secara reality tidak mempunyai peguam bela. Jadi nak buat macam mana lagi? Ah, nenek saya selalu cakap dengan saya siapa suruh, <laughs> siapa suruh. Dia bilang sama saya selalu lah. Najib Razak juga berkata saya percaya saya mempunyai kes yang kuat dan kredibel boleh dipercayai serta saya juga percaya bahawa Hisham dan pasukannya sekiranya diberikan waktu yang munasabah akan melakukan tugas hebat. Masalahnya siapa suruh tukar? Kenapa dari dulu tidak <tid> tidak tidak ah, teruskan saja? Ah. Katanya lagi saya berdoa untuk mendapatkan pembicaraan penuh dan keadilan. Nah, rakyat Malaysia pun berdoa, jangan risau, Datu Sri Najib jangan risau. Seluruh rakyat Malaysia pun berdoa. Semoga ada keadilan yang betul-betul adil dalam perbicaraan ini. Kalau Najib Razak betul, tegakkan keadilan, dia mesti betul. Tapi kalau salah, pastikan dia masuk penjara. That's all. Itulah keadilan yang mungkin Najib mau. Oke, okay. ah, kemudian bekas perdana menteri itu juga berkata haknya untuk hidup dan mendapat perbicaraan yang adil telah dipertaruhkan dan membantah sekeras-kerasnya bagaimana prosiding itu berjalan. <laughs> Nyawa kebebasan dan hak saya untuk mendapat perbicaraan yang adil kini terancam tegasnya. Najib mendakwa pembelaannya tidak boleh dikemukakan hari ini dan hanya pihak pendakwaan yang boleh mengemukakan hujah mereka hari ini. Katanya lagi ini tidak pernah berlaku sebelum ini dalam kes yang berprofil tinggi untuk perayu berkuat kuasa dibiarkan tanpa representasi undang-undang yang berkesan manakala pihak pendakwaan terus mengumumkan hujah lisan di hadapan mahkamah tertinggi. Najib menjelaskan kes SRC adalah kes yang rumit dan memerlukan masa yang mencukupi untuk menyediakan representasi undang-undang yang sewajarnya. Baguslah kalau Najib Razak sudah sedar. Tapi waktu dia tukar peguam itu, dia tidak sedar. Kan benar nih. Ah, ahli parlimen pekan itu melahirkan harapan bahwa mahkamah akan mengambil kira keseriusan perkara itu dan membuat langkah pembaikan. Najib mendakwa dia menukar pasukan undang-undang lama yang diketuai oleh Muhammad Syafi Abdullah kepada Hisham dan Peguam Zaid Ibrahim kerana dia sedang mencari perspektif baru pembelaan kesnya. <laughs> Mahkamah Persekutuan melakukan perbicaraan hari ini dengan timbalan pendakwa raya di Sintabaran dijangka menyambung semula penghujannya pada pagi, pagi esok. Dan you nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Selamat petang Malaysia. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Komen banyak-banyak. Kita jumpa lagi. Bye bye Malaysia. Sejahtera Malaysia. Salam sejahtera Malaysia. Selamat petang. Selepas sahaja. Selepas sahaja peguam bela Najib Razak memohon menarik diri kerana mereka dah tak boleh buat apa lagi dah. Uh, kerana tidak ada cukup masa sebenarnya. Sebenarnya mereka tidak bersedia. Itulah uh, alasan yang diberikan mereka tidak bersedia. Tetapi malangnya, ditolak oleh hakim. Mahkamah menolak dan mengatakan mesti menjadi peguam bela Najib. Akhirnya Najib mengungsikan perasaannya. Tuan-tuan dan perempuan Najib Razak berkata, "Hal yang malang saya, saya dibiar tanpa peguam bela," kata Najib Razak. Pertama dengan membaca tajuk itu saya nak tanya Najib sebelum dia pilih sebelum dia ganti peguam dia dia ada fikir tak benda ni pertama kedua dia betul-betul yakinkah permohonan dia untuk ditangguhkan itu diterima sehingga dia sanggup ambil risiko ha, benda ni berlaku dan ketika peguam belanya kata Uh, kalau ini tidak ditangguhkan, kami nak tarik diri, apa perasaan Najib Razak? Uh, inilah perasaan, inilah natijah, inilah dia punya kesan, inilah yang telah diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan Malaysia. Karena sudah pun ditetapkan, itu tempo sudah ditetapkan. Jadi uh, risiko dia adalah apabila Najib Razak yang mengubah, uh, mengubah dia punya peguam. Oke, okay, tuan-tuan dan perempuan, hal yang malang saya dibiarkan tanpa peguam bela kata Najib Razak. Najib Razak menyamakan keadaannya kini seperti tanpa peguam bela. Walaupun Mahkamah Persekutuan hari ini menolak permohonan peguamnya Hisham Teh Potek untuk menarik diri daripada perbicaraan. Kawan saya kata tadi, teknik Najib memakan diri sendiri. Apa yang Najib Razak buat memakan diri sendiri. Katanya, itu adalah hal yang malang, dan saya tidak dapat menghujahkan pembelaan saya. Dakwa bekas perdana menteri itu. Dia berkata permohonan Hisham untuk menangguhkan perbicaraan, bagi mendapatkan pembelaan yang sewajarnya juga tidak dibenarkan. Saya pikir ini pembelaan sewajarnya lah, ah, sudah oke okay ya, Pak. Ah. Katanya, saya kini secara reality tidak mempunyai peguam bela. Jadi, nak buat macam mana lagi? Uh, nenek saya selalu cakap dengan saya, siapa suruh? <laughs> siapa suruh? Dia bilang sama saya selalu lah. Najib Razak juga berkata, saya percaya saya mempunyai case yang kuat dan kredibel, boleh dipercayai. Serta saya juga percaya bahwa Hisham dan pasukannya, sekiranya diberikan waktu yang munasabah akan melakukan tugas hebat. Masalahnya, siapa suruh tukar? Kenapa dari dulu tidak 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 ah, teruskan saja. Ah. Katanya lagi saya berdoa untuk mendapatkan pembicaraan penuh dan keadilan. Nah, rakyat Malaysia pun berdoa, jangan risau. Dato Sri Najib jangan risau. Seluruh rakyat Malaysia pun berdoa, semoga ada keadilan yang betul-betul adil dalam perbicaraan ini. Kalau Najib Razak betul, tegakkan keadilan dia mesti betul. Tapi kalau salah Pastikan dia masuk penjara. That's all. Itulah keadilan yang mungkin Najib mau. Oke, okay. ah, kemudian bekas perdana menteri itu juga berkata haknya untuk hidup dan mendapat perbicaraan yang adil telah dipertaruhkan dan membantah sekeras-kerasnya bagaimana prosiding itu berjalan. <laughs> Nyawa kebebasan dan hak saya untuk mendapat perbicaraan yang adil kini terancam, tegasnya. Najib mendakwa pembelanya tidak boleh dikemukakan hari ini, dan hanya pihak pendakwaan yang boleh mengemukakan hujah mereka hari ini. Katanya, lagi ini tidak pernah berlaku sebelum ini. Dalam kes yang berprofil tinggi untuk perayu berkuat kuasa, dibiarkan tanpa representasi undang-undang yang berkesan, manakala pihak pendakwaan terus mengumumkan hujah lisan di hadapan Mahkamah Tertinggi. Najib menjelaskan, kes SRC adalah kes yang rumit dan memerlukan masa yang mencukupi untuk menyediakan representasi undang-undang yang sewajarnya. Baguslah kalau Najib Razak sudah sedar. Tapi waktu dia tukar peguam itu, dia tidak sedar. Kan benar nih. Ah. Ahli Parlimen Pekan itu melahirkan harapan bahwa mahkamah akan mengambil kira keseriusan perkara itu dan membuat langkah pembaikan. Najib mendakwa dia menukar pasukan undang-undang lama yang diketuai oleh Muhammad Syafi Abdullah kepada Hisham dan peguam Zaid Ibrahim karena dia sedang mencari perspektif baru pembelaan kesnya. <laughs> Mahkamah Persekutuan melakukan perbicaraan hari ini dengan timbalan pendakwa raya di Septemberan dijangka menyambung semula penghujannya pada pagi esok. Denyut Nadi, Suara Rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Selamat petang Malaysia. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Komen banyak-banyak. Kita jumpa lagi. Bye-bye Malaysia.